cara menghentikan pembayaran PayPal yang berlangganan. Jadi, PayPal berlangganan ini kita akan terpotong secara otomatis saldo PayPal kita. Yang pertama, diklik lingkaran setting di kanan atas, kemudian dipilih pembayaran, kemudian dipilih pembayaran yang telah disetujui sebelumnya. Nah, di situ akan terlihat mana pembayaran yang aktif, mana yang tidak aktif. Ini saya tidak ada pembayaran langganan yang aktif, maka tidak muncul. Nah, kalau pembayaran yang pernah saya lakukan berlangganan tapi tidak aktif, itu muncul di inactive payment. Contohnya seperti ini, salah satunya. Nah, itu tertulis tidak aktif. Artinya, kalau pembayaran Anda aktif, berarti itu perlu di cancel. Setelah di cancel, kemudian konfirmasi cancel, kemudian nanti statusnya akan berubah menjadi tidak aktif. Ya. Cara ini sangat mudah, tetapi kalau PayPal selalu berubah-ubah caranya, maka ketika Anda kesulitan, maka bisa mencari informasinya langsung dari tutorial yang terbaru, atau bisa menghubungi informasi yang ada di paypal.com. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.